Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita berada di Simpang 4 Lembuswana, Kota Samarinda, teman-teman. Kita akan menuju Jalan Pramuka, tepatnya di. Saya akan cari makan malam, teman-teman, di Nasi Uduk. Nasi Uduk. Hey there. Restu. Subscribe to my channel. Di warung Restu. And also press this bell icon. Jalan Pramuka. Kita lurus dari arah. Kita lurus menuju M Yamin, jalan M Yamin. Ini berada di jalan M Yamin. Seperti apa rasanya nanti teman-teman kita coba, karena di situ warungnya sederhana, teman-teman. Warungnya sederhana dan pelayannya juga ramah. Ibu-ibu semuanya ramah-ramah semua di situ. Orangnya supel-supel semua pelayannya. Kayaknya ibu-ibu cantik semua di pelayan. Kita cek ke warungnya seperti apa warungnya keadaannya. Terus makanannya seperti apa juga. Selain nasi uduk ada apa di sana? Mari kita ikuti terus video saya sampai selesai, teman-teman. Biar teman-teman tahu bahwa di Jalan Pramuka ada nasi uduk yang luar biasa, teman-teman. Nasi uduk kalau di Jawa nasi kuih namanya. Kalau di sini nasi uduk. Harganya pun terjangkau karena itu di Pramuka ini adalah mayoritas pembelinya adalah anak kuliah, muda-mudi yang sedang menempuh pendidikan di fakultas di Universitas Mula Warman. Nah, di kanan jalan ini adalah gerbang masuk Universitas Mula Warman, teman-teman. Jalan di kanan jalan saya ini sudah masuk di Jalan M Yamin. Tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya seputar Kota Samarinda. Ini ada juga di samping kanan ini ada apa itu angkringan juga. Tapi sementara kita nggak menuju angkringan, kita menuju isi perut. Untuk dari bengkel perut di nasi uduk. Restu. Kita sudah mulai jalan Yamin, nanti kita putar balik, teman-teman. Kita putar balik ke arah Jalan Pramuka. Ini malam minggu, teman-teman. Jadi lumayan ramai. Ini malam minggu tempatnya. Jadi lumayan ramai. Ada ninja depan, mantap suaranya, masih original ya. Kita putar baliknya di sini, teman-teman. Jadi kalau mau ke Pramuka putar balik. Ini kita arah putar balik. Nanti kalau di depan itu ada simpang 3, belok kiri menuju Jalan Pramuka. Jalan Pramuka, jalan penuh kenangan bagi yang pernah kuliah ataupun yang pernah ngekos waktu kuliah di Universitas Mula Warman. Kalau yang pernah ke Samarinda tidak ada yang tahu yang namanya Jalan Pramuka. Jalan sempit tapi penuh kenangan buat yang pernah kuliah di sini atau pernah ngerantau ke Samarinda. Nah, saya akan tetap ikuti video saya, teman-teman, sampai selesai bagaimana dan seperti apa
warung restu yang di sana ada nasi uduk jos jajar, teman-teman. Nasi uduknya pokoknya jos jajar. Terhalang mobil, teman-teman. Kalau saya mau nyalip bisa nggak? Nggak bisa nyalip, teman-teman. Terlalu ramai. Ini belakang aja lah, pelan-pelan. Terlalu menutup pandangan. Teman-teman, warung restu kita putar kanan, malah ambil kanan. Ini mau ke jalan ke warung restu, teman-teman. Warung restu, teman-teman. Itu penjualnya yang ramah. Kita masuk ke penjualnya. Seperti itu. Ini, teman-teman, kita subscribe to my channel and also press this bell icon. Warung Restu Nasi Uduk Jalan Pramuka, teman-teman. Seperti apa penyajiannya? Saya ingin tahu. Ini menu-menunya seperti apa juga. Ini warungnya sederhana, teman-teman, tapi mungkin rasanya yang luar biasa. Higienis, teman-teman, tempatnya dari etalasenya higienis, makanannya higienis semua, ini bersih. Itu ada penjualnya juga itu ramah, teman-teman. Senyum dikit lah, nah senyum dikit mau sama bang utang buyu mana ya, rada manis ini kan ya. Ini penjualnya juga ramah, teman-teman. Pokoknya ini di sini wes los gak rewel, jos jajar pokoknya. Ini penyajiannya, teman-teman, ada kuahnya juga. Ini ada misalnya ini nasi uduk, bukan mbak, bukan ya kan ya, yang ini lain. Oh iya, ya penyajiannya gini. Di sini warung nasi uduknya seperti ini, teman-teman. Oke, kita pergi ke Pramuka. Kalau yang pengen nyicipi rasanya seperti apa dan keramahan pelayannya juga seperti apa, ini kru-krunya ramah semua, teman-teman. Pokoknya luar biasa tuh, senyumnya juga maut pokoknya. Ini menunya, teman-teman, menunya semua tertera di sini. Jadi nggak usah khawatir kalau budget kita pas-pasan atau minim, karena di sini semua tersedia menunya. Nggak usah khawatir kurang atau apa, semua sudah tersedia di sini. Dari minuman, makanan, semua sudah tersedia menunya. Aman. Kita nyari warung makan yang kalau bisa cari yang ada menunya, daftar menu. Kita akan menuju ke mbaknya. Saya ingin lihat nih penjualnya nih senyum. Kalau nggak senyum nih nggak. Ini kita warung ke sebelah. Senyum dikit mbak, penitia senyum mbak. Ini yang di restu 1. Dan ini sebelahnya juga ada, teman-teman. Ini yang restu 2. Juga ini warungnya 2. Jadi ini warung 1 kurang cukup tempatnya. Jadi 2 gini. Restu. Warung Restu Nasi Uduk. Oke, semua tersedia. Daftar harga juga tersedia, jadi aman buat teman-teman yang
teman-teman kuliah atau yang kos di sini, jangan khawatir kurang karena menu sudah ada harganya. Kita masuk ke dalam. Itu mbaknya masuk. Ini ibunya, kalau yang pernah ke sini pasti nggak asing dengan ibu ini. Inilah bos kita yang katanya higienis, teman-teman. Jadi kita kalau makan ke warung makan, cari yang warungnya higienis, lebih pede kalau kita makan di warung-warung yang higienis. Seperti ini tempatnya bersih, higienis. Dari etalasenya juga kan bersih, alami ini semua ini. Ibunya ini yang nah ini kan kehigienisannya, kita kalau cari makan cari yang higienis, teman-teman, biar lebih komplit semua. Suasana ruangannya ada, bisa santai di sini. Ini yang sebelah tadi, yang satunya tadi di sebelahnya, ini yang sebelahnya lagi, karena kalau cuma satu warung ini kurang tempatnya karena saking ramenya. Ini teman-teman keadaannya. Oke, kita coba keluar sekarang. Kita langsung dari luar. Kalau dari sana, dari arah Perjuangan atau dari Gelatik bisa dari sana. Nih, sini. Dari arah Gelatik kita di kiri jalan. Kalau dari arah Yamin kita dari kaki kanan jalannya, teman-teman. Seperti ini ramenya, itu warungnya. Sana dua warung, jadi ini satu warung jadi dua tempat. Karena satu tempat kurang cukup kalau pas rame. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Mudah-mudahan ini menambah informasi tentang kuliner di kota Samarinda, khususnya di Jalan Pramuka, buat teman-teman semua ataupun mahasiswa-mahasiswi yang baru datang, atau mahasiswa-mahasiswi baru yang baru datang dari luar kota. Silahkan kalau mau cari makan di sini, lebih higienis dan lebih praktis karena harganya, menu harga, daftar harga sudah tercantum. Jangan khawatir kurang dana atau budgetnya kurang, karena menunya sudah kita disiapkan, apa daftar harganya. Jadi nggak usah khawatir kalau budgetnya kurang, kita tinggal pilih sesuai budget kita. Terima kasih buat semuanya yang sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.